Kejaran dan lentusan senjata api mewarnai penangkapan pelaku jambret di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku akhirnya menyerah usai dua butir peluru polisi bersarang di kaki kanannya. Aksi kejar-kejaran mewarnai upaya penangkapan AB, seorang pelaku penjambretan di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat sore. Polisi sempat terkecoh saat AB kabur di kawasan padat penduduk di Ilir Timur, Palembang, Jumat sore. Tidak ingin kehilangan buruannya, tim buser Polresta Palembang kemudian menyebar dan mengejar pelaku hingga ke jalan Ali Gatmir. Meski berhasil dikepung polisi dan warga, AB menolak menyerahkan diri. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena melawan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah senjata tajam dan satu unit telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Hanif Haryandi melaporkan sebelum dibekuk polisi, AB dan rekannya merampas telepon genggam milik seorang pengemudi ojek online. Namun saat hendak ditangkap polisi, rekan pelaku berhasil lolos.